Okay. Nah, malam ini malam terakhir. Waduh. Malam terakhir. Ada di Simpang 5. Teman-teman di sini juga nih banyak banget makanan-makanannya. Dulu di sini makanan kayak gini. Kita makannya lesehan. Sekarang udah duduk ya. Oh iya, udah duduk. Udah lebih rapi terus nih ya. Bagus sih. Nah ini tempat Bu Sri itu ini macam-macam nih. Ini pecel ya maksudnya ya? Ini pecel, jadi diambil-ambilin gitu sama si ibunya. Jadi milih mau makan apa gitu. Ada sate kerang juga, ada sate telur, sate ati, surawungnya pokoknya cemplat. Itu yang khasnya. Oh itu yang enaknya ya. Dan ini teman-teman kita yang kelaparan. Lihat. Oh iya, teman-teman kelaparan ini kayaknya udah pada kelaparan. Waduh, udah kelaparan semua ini ya. Dan ya ini kayak gini teman-teman. Ini pecelnya. Ini tuh ada apa ini sate usus. Oh ini usus ya, usus. Terus ini ada tutut. Bukan kerang ya. Tutut. Terus ini ada tempe bacem, tahu bacem dan ada bakwan. Segini berapa cuma berapa yang? Segini cuma 18.000 doang. Segini loh. Nih, ini tangan saya nih, segini nih. Oh, wow. Plus ini nah. Cuma 15.000 pakai tempe goreng dikasih. Makasih ya, Bu. Usus sama ati sama es teh manis. Waduh. Oh, ini es teh manisnya. Waduh, langsung dimakan aja, Mas. Ayo, boleh langsung dimakan. Waduh. Masnya walaupun saya udah panggil-panggil enggak? Udah enggak noleh loh itu. Aduh, udah susah loh itu. Laper ya, Mas. Okay, selamat makan semuanya. Mantap. Wah, dia masih ngantri. Lalu masih ngantri. Ini diambil kayak di ininya tergoyang ember baskom gitu. Oh gitu digoyang-goyang. Diputer terus dia ini kasih durian. Okay. Ini digoyang, ini goyang, ini goyang. Terus ya, ini ada rasanya tuh ya. Ada empat rasa. Ini yang pakai durian, duriannya. Buat yang pecinta durian ini, Bu. Gede, Bang. Aji. Ini yang coklat. Satu porsinya itu berapa harganya? 20.000. Nah, kayak gini bentukannya ya. Kelihatan enggak nih? Apa sih namanya? Bukan pacar sih ini. Ini namanya apa nih? Yang pink ini. Yang pink. Mutiara. Ada rotinya dan ada singkawang. Itulah ya. Ya kolang kali mungkin kalau orang Sunda gitu ya. Di Indonesia ini ya. Ya, terus itu ada duriannya juga satu biji ya. Utuh ya. Ya, plus ada esnya juga. Es krimnya. Rasa durian. Rasa durian lagi. Waduh, jadi double durian ya. Ada dua durian ya. Enak. It's good. Kita cobain. Dan akhirnya habis saudara-saudara. Enak banget, parah. Ini nih yang habis ini. Parah nih. Satu. Yo guys, sekarang hari ketiga. Kita mau ke Mangrove. Tahu enggak tanaman mangrove kayak apa? Kita ke pantai, mangrove-nya belum ada, kita baru mau nanam. Oh, baru mau nanam. Iya, yeah, memang acaranya mau nanam mangrove ya. Oke, sekarang mau sarapan dulu. Capek banget deh. Ini hari ketiga. Tapi tetap harus semangat. Semangat ya. Semangat. Tapi semangat juga semangat. Ya udah deh. Semangat aja. Semangat ya, semangat. Oke, guys cuma grup. Waduh. Bawa kipas. Ini manusia kipas. Dari negeri Cina. Silau. Silau, men. Di sebelah kanan. Oh, ya. Kembali loh. Wah, seperti ini sudah terlihat tanaman-tanaman. Ada gue loh di sebelah kanan. Oh ya. To be me, and every
one can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me cause I. Jadi satu sabu, tiang bambu ini tuh ditancepin dua tanaman, dua pohon. Nah masuknya itu ini yang atas. Itu yang atas. Ini berarti akar bawah. Ini bawah, terus masukin sepanjang 5 cm. Kanan kirinya, setelah itu diikat sama tali rafia. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Kelompok 5. Akhirnya kita lagi berjalan-jalan di Sampokong. Hai. Lagi ngapain, Kak? Lagi minum apa? Kita lagi di tadi janji. Hai Pingsan. Sun Poko. Sampoko. Sampoko. Kita lagi minum apa? Ini fresh water asli Sampoko. Parah, enak banget. Harganya berapa, Pak? Tadi 6.000 tambah 5.000 11. 11.000 cuma dapat segede gini ya, iya, Pak? Iya, hanya di Semarang adanya. Kalau di yang lain nggak dibeli. Jadi rekomend nggak, Pak? Parah, harus beli. Soalnya panas, dehidrasi kalau nggak minum ya, jadi harus beli. Pingsan. Halo guys, ada berita kurang baik sebenarnya. Karena satu teman kita nih yang bakal ikut ERP itu ya akhirnya enggak ikut karena satu dan lain hal. Nah, coba mana nih orangnya? Jeng-jeng. Karena aku enggak bisa ikut karena papa aku sakit. Kita doakan buat kolegnya. Doakan ya yang terbaik. Iya. Pasti ya doakan yang terbaik deh. Karena kita ini sebenarnya masih belum berangkat ERP nih. Besok baru berangkatnya. Dan besok tuh ternyata memang Cici mau ke Jakarta kan ya? Jakarta, iya. Jadi bukan ke Semarang tapi ke Jakarta jadinya. Pokoknya buat teman-teman doain buat mamanya Cisen ya. Kalau menjadi lebih baik lagi, ntar dapat pengobatan juga yang benar ntar di Jakarta gitu ya. Sukses TRP-nya. Yes. Bandung harus terkenal. Oke. Welcome back to my video channel. Welcome back with me, Ci. Jumpa lagi sama gua. Dan gua jumpa lagi sama aku, Alicia. Aduh panasnya di sini tuh panas banget.